Shalom saudara-saudara. Video ini mungkin menjadi salah satu dari video yang terberat yang pernah saya upload di YouTube ini, dimana ada kabar duka untuk kita semua. Tadi sore sekitar jam 15.53 di grup kami dengan Pak Mangapul, grup yang dibuat Pak Pendeta Mangapul itu, ada masuk sebuah pesan dari Pak Alex yang menulis selamat jalan abang yang sangat kami kasihi Pendeta Mangapul Sagala, dan kemudian dilanjutkan dengan sebuah pesan yang diteruskan, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga OP Joasi Juli Sagala di Rumah Sakit Murni Teguh Medan pada pukul 14.25 WIB siang, ya, siang ini. Saya tanya apa ini, dan ternyata ini benar infonya. Pendeta Mangapul Opung sudah tiada. Dari info beliau ternyata serangan jantung tadi malam di Parapat, lalu dibawa ke Medan. Lalu siang tadi kondisi menurun, dan akhirnya Tuhan sudah melaksanakan apa yang menjadi ketetapan dan kehendak Tuhan. Saya pribadi bersama dengan keluarga, mewakili juga semua teman-teman yang mendukung Pak Mangapul, mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Pak Mangapul pernah dan bahkan masih menjadi mentor saya, menjadi pembimbing saya secara pribadi. Beliau yang juga menjadi salah satu orang yang memperlengkapi saya dalam dunia pelayanan di media sosial. Terima kasih Opung untuk semua yang telah engkau kerjakan di dunia ini, yang juga termasuk saya mengalami dan merasakan bagaimana dampak dari pelayanan Opung. Kita doakan agar supaya keluarga dari Opung bisa dihibur, dikuatkan, melewati gumul duka yang ada. Opung sudah beristirahat dengan tenang dan menikmati belayan tangan kasih Tuhan di usia yang sudah lanjutnya. Opung telah menang, Opung telah bebas dari dunia yang penuh dosa ini, menanti kedatangan Kristus dan kebangkitan daging untuk hidup yang kekal. Selamat jalan Opung, sampai kita berjumpa di sorga yang baka. Patrick Smith, halo, terima kasih ya, Bung Patrick Smith. Saya senang melihat akun Anda. Saya pendengar yang juga kalau ada waktu saya melihat. Ya, God bless you, Bapak Patrick Smith. Nanti kalau dengar saya, bisa juga kirim WA-nya ke sini. Ya, kita bisa berkomunikasi sesama yang punya visi yang sama. Kita melawan bidat. Saya mengadakan grup dengan hamba-hamba Tuhan. Kalau kita sendiri-sendiri nggak maksimal, tapi kalau kita bersama-sama bisa maksimal. Bersatu melawan bidat. Di sana ada Pak Albertus dan kawan-kawan. Ya, Bung Patrick Smith ya, terima kasih. Saling belajarlah kita. Saya pun belajar dari kalian, belajar dari siapa? Patrick Paris tadi. Juga belajar dari Pak Deki, belajar dari Pak Muri, belajar dari ada juga tuh MD Waru, saya juga belajar dari dia. Oh, terima kasih. Oh iya Pak, terima kasih Bung Patris. Tapi Anda masih sangat muda, jadi saya senang melihat Anda. Siap Opung. Terima kasih Patris ini ya. Nanti saya ajak masuk di Bersatu Melawan Bidat ya.